kuping suka, umur suka. Kan wajib maunya. Ibu nih mau, lamun mudue beli bener, sholat teh beli bener. Jadi arep sholat, arep baca Quran, mudue kudu bener nih. Nabe engko sholat teh jadi bener. Jelas banget, jelas banget. Masih kuat nih Ben, aduh kayaknya bingung. Jur. Aduh mana? Masuk jumur itu di banyue di tagai tangan. Kali dia jinakan nih, kau bangi. Kang kenang banyu dia jinakan nih, kau bangi jumur. Iku kan sana lu kono, jujur kali yang kono, jur. Nah, waktu ini tak jur. Kumur, apa maksud sunnah ke kumur? Bahwa sunnah ke kumur itu maksudnya ambil sisa-sisa makanan yang anak ning jeroe cangkem, apa kopi, apa teh manis, apa segonyolah, itu bisa betul sebab di kumur. Oleh ada kumur dibuangnya di sebelah ki, kiri. Ada kumur-kumur di sebelah kok buat. Kumur-kumur buat tangga yang mempunyai lu. Jelas betul. Iku rukun ini pun wudhu. Benar ini ilmu. Berarti dinokin ibu ngaji luwi bagus ketimbang sembahyang satus rokaat. Itu soal ilmu. Jelas betul. Itu masalah wudhu. Ini wudhu ano batal. Ini batal ya. Batalnya wudhu. Kan rusak. Wong gawe rumah, ana batal. Ya, wong kawinan, anu batal ya. Wong gue anak, anu batal. Wong dagang, anu batal. Kudu dan anu batal ya. Ini batal ya. Dua. Sakti apa nih? Ayo. Ilmu, ilmu. Anak ya? Sepuluh. Ayo, sakti apa nih? Oh. Bakal wudhu wis beres, madhep kulon maca doa. Apa doa? Apa doa? Bisa. Wajahani minat tawabina, wajahani minat lukat wahirin, wajahani minat ibadikas. Semua yang harus diwaca. Wis peragat kudu iku kudu ngerti apa ya? Wah, kenapa ya bata? Namun memori bata ya kira-kira katanya di masjid mangkatnya jam 10 dari orang tua hari Jumatan mangkat jam 10 ambil oleh kontong berarti kok oleh beda wis pun mau saat tandingin segur duk sepiring minum segelas harap makan sembahyang Jumat kalau yang nanan jodoh nih mas jimpin jadi sampai rong jam jumlah jumlah ngantuk batal terbeli giliran kopi diperagat komat tangi. Giliran tangi beli wudhu mani langsung melu berja ikan berarti sembahyangnya beli sah diilmui Mangoyim ngolanan di waro wong waro di waro ngolanane bakat tandingan Jumat nyugui manane enak wortes satu tahun Jumat ya. Di subuhannya tes takut-takut jum akan ambil ajaran untuk sebab hari suar jentuh ngantuk
disuguhi Jumat apa mangkat Jumatan pakaiane wong lanang yang disediakan sarunge dicopot nang baju koko putih sunai dicopot nang disetrika no kalian nanti jawa amal Jumat disediakan kali mangkat marani sembahyang Jumat ada gemek sarapan engko wong lanang sembahyang Jumat wong wadon ningkana nyiapaken makanan kanggo teko-teko wis prakat balik ke sembahyang Jumat ibu yang ada wong lanang kan tetep-tetep sembahyang Jumat dia gambarkan apa? Jual jaluk duit tapi jaluk salam selamat kesembahyang Jumat gajaran yang patut kalau nyutup hajar aswad selamat Allah ini konon dulu kalau mulai pulang paham ya? Oh, itu ilmu kenapa dilakukan nih? Insya Allah wah luar biasa ini gedar nih masa di bawahnya oh ya terus jaluk salam salaman wis pragat jaluk palapura salaman kelianan istirahat mantap waduh wah lagi dong waduh pelajaran ini sepiram-piram bisa tuh siap badan siap ini ilmu ya. Batal dan siji yang aku batal beli siji itu hilang akal lalu kita harus duduk duduk hebat beli batal tapi itu lipuk ada lipuk sih jelas bolong aja yang kenapa ya tapi itu duduk anteng beli jeblak koron ini koron di keterangannya mak adamu lunggu kan tepat kan mak adamu bongkong ini di batang asal antem lalu lanjut turu perintah di sebayang patah yang dia akal ini nilai paham ini enggak, kalau patah kan mau dodoke nunggu tetep beli jalanan kan ini kan batal kan jalanan omongan kok perlu macam-macam bagus-bagus iya mulanya juga parungan terus sepiro ayu ya lah harus ngantuk ya iya lesa mulanya juga ngantuk tapi mau ngantuk ibu regane murah ayam lagi waras di taksir pitung puluh barang wis ngantuk rong puluh baju kemotus ini gede mantuk loh ya itu makanya ajangan tuh tapi gua kanan ini pengajian anak mau ngantuk yo berapa aku baik ada di guru baca oli yang ngantuk kan oli apa kan ini jalannya rendah jelas banget ya bagus siji hilang a kale oh itu batal apa nih buru rusak maling buru terus apa maling yaitu diantarae apa setuhan tangan taruh ah buat kan buru nih laki-laki mau kita buru laki-laki mau kita buru mungkin hari muhrim itu benar mau dikawin berarti hari laki kalau laki wong siji kira apa iya hari muhrim ku kakak nabi mbok wong tua mana ya itu arane muhrim tunggal turunan tunggal sona aku arane tunggal mertua itu arane muhrim hari laki
iki iku wong sejen. Mulane wong sejen ku kanggo nikah kawin. Lho, dudu wong sing matae laki ka ora iki menurut maksud iki senggo lan lanang wadon dikanggo alih-alih kang kudu mukmin maka kuduwe batang. Saya ngasih dapat apa? Iya. Tapi ada bisa sengaja kejadian-kejadian gel bak. Komanin kejadian-kejadian beling. Ya. Ada yang bisa sengaja sih gak apa? Tapi karena ada yang bisa sengaja kita bantuan bak. Bata. Jelas bukan? Gak apa nih? Urus kan metu sing salah si jinnya jalan lo. Loro. Kan metu apa sih? Salah si jinnya jalan loro. Jalan arep kalau jalan curi itu mantap jadi batal rupa angin rupa goreng-goreng rupa goreng yang tahu tetep buruk lah anak-anak takut pak jadi itu jalan kita kan betul butuh kan betul butuh angin pas betul yang akan dapil batal tapi tetep batal karena dapilnya suci tapi tidak suci namanya mutanah jis tapi kalau mutanah jis artinya kata dalil kata najis jadi kepengen suci kata dalilnya dibasuh dan bersih toh ini bukan lagi loh ibu mata dari suci hebatnya di Indonesia tuh mau menangkat tes di jilek katesnya cukul ya kan mau sendiri sing perut kalau ini sing cukul waduh jadi manis perut beli kopi kopi apa asli kopi luar anjing dingin pun kuning kuat ini apa kopi itu ya sewisi manjing waktu kopi kali dicur cuci kali digiling jadi kopi luar barang kan nempel di najis bisa suci tak kalahnya dibersih dagar maka dijual mobil luar suci mau isi manjing dikit di kompor najis arahnya mutana tahu itu ilmu ya paham teman-teman jadi dibaikan metu sing salah si jine jalan loro apa jalan kang arep apa jalan kang duri iku batal wudu. Waduh, siapa nih beb? Hadisnya ketem sih, aku ibu mengatakan dari Abu Dar. Siapa nih gue wong kan cari kan yang nabi nih Abu Dar. Siapa gue wong kan guru ilmu oli seilmu dilakoni atau orang dilakoni luwih bagus ketimbang sembahyang sunah sewu rakaat. Keren. Lu ilmu keren bisa. Gitu betul. Iya, makanya kudu rajin dulu ilmu kan belum bisa ngaji, belajar ngaji. Ya, ada isi-isian. Ya, aja benak-benak ning anak kan berapa pun sin jabar sa sin ajar si sasi. Pengennya ngaji kono. Nggih. Alif jabar a b a s u jadi apa abu nah ini terus belajar terus bisa insya Allah bisa nanti pelajari ilmu kan akan tepat kan mantep urusan nih untuk masuk kubur yang ada nih yaitu lemek kubur anak a ya aja sampai di lemek hari boleh pak. Nah, terus anak-anaknya wudhu nanggoy kudu banyu. Ya bu ya, wudhu kudu mau apa? Banyu. Lakukan langkah banyu itu kan. Tanyamu. Banyu kan lebih kan nanggu banyu wudhu. Anak tidak banyu maka nanggu banyu wudhu. Anak tidak. Ya, anak tidak.
ilmu-ilmu. Artinya apa? Banyu kang kena kanggo banyu pun apa? Itu. Banyu udan, banyu seberang, banyu kali, banyu laut, banyu sumur, banyu embun, banyu es. Iku arane banyu kanggo kanggo banyu pun. Iku antis, apa yang antis akan sebaya gunung. Gunung ini di, iku nih banyu dan saya pun mau ambil barang ban. Oh ini. Kita akan mudah kali, oleh ini. Engkau banyukan sekirang-kirang itu, Bu. Anak banyukan suci, nyuciakan. Anak suci, beli nyuciakan. Anak mustakmal, anak mutanan, jiswo. Waduh, 30 minggu. Kang minggu mau. Banyu suci, lah, kudu, nyucina. Ini suci deh. Suci. Ini oleh deh. Kang wudu oleh deh. Oleh deh. Loli. Ini arane banyu suci, tapi beli menyucikan, tidak menyucikan. Barangnya suci, tapi tidak menyucikan. Peda yang suci. Udwe ngewe akwa Loli. Sebab ini suci kena dikeno, tapi dikeno kanggo ilangaken hadas. Hadas penampilan. Ana lho siji hadas cilik, loro hadas gede. Hadas cilik bisa ilang kudu wudu. Hadas gede bisa hilang kudu adus. Kudu hadas gede. Apa naja? Jodohku apa? Apa? Loh, anak kan majibakan adus, anak kan majibakan wudu. Baga ulang ada cilik ke pengen bilang kudu kelawan kudu. Lamun ada gede ke pengen bilang kudu kelawan adus. Nenggo banyu apa ilangna kene banyu kang suci tur menyucikan. Paham betul? Ini pertama bukan ini gigi ilmu ini. Kena betul? Bangkai mana itu kang wajib. Nah, anak tidak. Siji, mau apa jenggok kang gunung, wong kang ket, wong kang nipas, wong kang wilada, reng. Ayo, wong mati. Wong mati sih, wajib bagus. Wajib bagus atau wajib diagus sih? Wong mati wajib bagus atau wajib diagus sih? Wajib diagus sih, wong mati dia wajib bagus atau curi ben. Wong barang wis mah di letrak nang yo disewa, di jiwit yo disewa, beli dibungkus gak yo meneng bae. Karena anu wong mati wajib diagusi kewajibane wong urip. Lamun wong urip kelangkaan urus, ya wis kena dosa. Sebab itu kupat nipaya di sholat karena wong is Islam. Wong Juno wajib apa? Wajib adus. Kapan adus sih? Apa sih sprekat langsung adus? Mana tak? Si sprekat langsung adus. Wotan deh ini deh itu. Tergantung wotan yang minjol. Iya. Namun minjol sih ini pengen adus sih. Adus ini minjol tak beli. Iya. Cukup sebisa baik. Ya iku wajib adus si wong durung tak kalah arep melakoni sholat atau kewajiban-kewajiban kan sih. Ari durung arep melakoni kewajiban kan sih. Wis gak apa-apa.
sholat. Bakal waktu yang kami lakukan sholat tahajud di dalam. Ini pun baru sini. Paham betul? Paham betul? Kita nonton mati berkulit masa lalu. Kita jari bahasa kami bertemu. Sekolah pun wajiban. Anak mantu diwarai. Tidak seperti guru, wajib kaku sujud. Mantu, anak melalui rumah haji. Ambilnya begini kurik. Kurik yang berada besar, kesasar. Wajib dikit, wajib jurut dikit, terus cukup wajib mandi, ek mandi. Kecuali apa si jiwana, sempurna. Jurut mandi cukup, ya masih suwe. Terus karena head, kita mandi dikit, mandi cukup. Terusan raga, mandi cukup, atau head, ya mandi. Apapun aku beda, entar jelas betul. Iya, kok sesuci itu makanya pembimbing saya ini kambi tondolak namanya. Cek bersih. Ikut dengan apa? Tinggal beri pak. Dijamin bersih, dijamin wangi. Ya, tapi aku tuliskan dijamin suci. Padahal kan penting apa? Makanan kepengen apa oli kan bukan oli sholat ya kudu suci walaupun diwangi tapi kan penting su sarung bisa kan bukan oli sholat hari sarungnya suci maka ibu-ibu kudu kursus nyuci pakaian kira-kira bersih kira-kira wangi lantaran ini kira-kira suci. Jelas modern? No. Nipas, ya wilaga, head ibu. Pada arahnya mandi wajib. Kan mengenai tinggi, kadang-kadang dipelajari di sekolah akhirat. Ya, iya. Karena kita temukan pelajaran sesuci, makanya anak ini pengang. Iya, anak gak di sekolah. Pelajaran tinggi, ibu sepi emas baik di samping mendetail kayak nih pengaji, ngaji ya, paham? Lo, beda mukti, suci beli, suci, tapi beli bisa nyuci ya. Paling-paling hari bawang suci, cewek muyu yang gue bayu kopi, beli suci. Iya, beli bersih. Sebab kopi ibu suci berlinyusi agar paham. Jadi menusuk suci. Hari kopi cuma bisa suci oleh diminum. Aku akan apa? Bayu akan berkutip karena ini wis disetelin, wis dimasak. Hari kamu dimasak berarti wis diasi. Hari bayu udah gerojok. Oli yang berwudu sebab pun asli. Paham betul, jelas betul. Kalau nggak tak beli, enggak. Lalu dalam perjalanan numpak kereta, numpak pesawat, numpak mobil, tetap beli bisu merugiknya. Jadi ketipin tayamum, nempel baik di kereta, tangan lorwe. Tayamum cuma rai kalau tangan diusap-usap rambut diusap basuh kepukul boten jelas saat itu apa kabar negara itu tayamum jadi tetap sholatnya guru bilang koni lan tetap dibisa menanggung banyu ah aku lah kalau ini sepul ya kan kudu nggak berbanyak apa, betul kan? Sebabnya sudah steril, wis di mana? Besar, paham?
Jelas betul. Apa mana ini? Iya. Iya. Masalah. Bro. Ya. Jadi apa? Gula KB kudu dielmoni. Kudu pertama katali kan sanes-sanese gula kudu pertos supados gula ibadai bagus diterima dene Allah Subhanahu Salatullah Kang Bokang
diopeni kan kira-kira adem. Adem boten. Adem boten. Adem masalah hujan. Kalau orang mau panas mana? Hati ini kan wong sor. Lalu kan ini belom sor. Arane juga. Enak banget. Amat Allah kan bakal ada di tempat akan neraka jahanam yaitu manusia. Lahum ayun layut siruna biha. Gue mata ngolong baik. Anak lo ngaji di gelam itu ngaji. Anak lo jumatan di gelam itu jumatan. Anak lo jangan tahlilan di gelam itu tahlilan matain ngolong baik. Mata itu coba digunakan kanggo ngaji, kanggo belajar ngaji, kanggo baca Al. Tidak beri aneh. Apa beri aneh? Bisa beri aneh. Maka kepengen hafal Al-Quran, maca Al-Quran, sedinas juz. Yang perlu bina mata. Tanggung kotor? Tanggung. Sedino lima, disanggup mana? Bawa katakan sedino kepengen kata, sepuluh bina pengen kata, sedino udah sepuluh, tujuh, sanggup bodoh. Disanggup sederhana ya ini, kaya hukum mantara Al-Quran sebagai rokokan nasi Quran dan orang kajar Al-Quran kok musik betul. Kalau orang makan itu tuh dulu.
wong kang mukmin mukmine digelem nang ngromongaken perintah-perintahne Gusti. Kuwi padha bae karo ayam walhum Allah bahasa Jawa, ngomong-ngomong kalau bahasa Jawa kan bagus. Kalau bisa bahasa
bantu mereka. Ya, benar. Nah, kan nomor 4 kali sudah. Yang itu apa? Ya, dosa itu. Tanahmu. Duit, dari kata duit, dari sekolah, ini mana duit mana? Ya,
Alhamdulillah ini. Sudah. Oh,